Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia. Salam progresif pendamping profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi di Forum Pendamping. Baik teman-teman, nampaknya kita ya masih ini narasumbernya masih kurang satu ya. Coba kita perkenalan dulu. Saya sapa dulu Bapak Abdul Somad yang sudah hadir di forum ini. Selamat malam Bapak Abdul Somad Bukhari, MSI, yang akrab disapa Cak So. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Yos. Bapak Yos, selamat malam. Selamat malam, Mbak Yuli, moderator. Oke, terima kasih. Sambil menunggu Bapak Aji. Baik, teman-teman, sebelum kita ke narasumber, kita akan mendengarkan sedikit paparan dari Bapak Yos. Silakan, Bapak Yos. 5 menit ya. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Salam progresif pendamping profesional. Suara saya jelas kedengaran Mbak Yuli? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat kita semua, sahabat pendamping profesional di seluruh Indonesia yang sempat bergabung di forum malam ini. Mengawali sesi diskusi atau gagas, tukar gagas kita malam ini, ada satu tokoh nasional mengatakan seperti ini, bagi saya, kesejahteraan umum itu sumber kebahagiaan rakyat. Negara tidak boleh menjadi tempat bagi penggarong atas nama kapital, atas nama komoditi. Demikian pesan seorang tokoh nasional yang kalau rekan-rekan pernah baca atau pernah mendengar bernama Soekarno. Kita tahu bersama desa. Desa adalah taman sari. Taman sarinya Indonesia. Tempat bertumbuh dan berkembangnya budaya bangsa. Pri kehidupan bangsa dimulai dari komunitas-komunitas kecil yang pada akhirnya dalam perkembangannya disebut dengan desa. Diskusi tentang tema malam ini tentang mudahnya nyusun RKPDES. Itu berangkat dari sebuah refleksi kecil kita, semua mudah-mudahan menjadi refleksi seluruh rekan-rekan yang bergabung di sini. Refleksi yang pertama tentang masih tingginya gap antara regulasi dan implementasi di lapangan. Kalau saya salah itu bisa didiskusikan di dalam proses diskusi nanti. Yang kedua, secara reguler implementasi perencanaan masih didominasi oleh sistem yang sentralistik top down. Dalam hal ini dominasi eksekutif dan legislatif, proses politik dan proses teknokratis. Refleksi yang berikut, sinergi antara pusat dan daerah, sinergi antar sektor, kemudian sinergi antar daerah, kemudian sinergi anggaran juga itu masih menjadi PR berat kita semua. Yang berikut, refleksi yang berikut soal partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Sejauh ini mudah-mudahan bisa lihat di lokasi dampingan kita masing-masing, apakah formalitas atau betul berangkat dari sebuah kesadaran untuk terlibat menjadi bagian dari proses pembangunan di desa. Refleksi yang keempat, yang berikutnya pelaksanaan pembangunan dikontrakkan kepada pihak lain. Tidak salah kemudian Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menerbitkan regulasi yang di dalamnya menyebutkan ada padat karya tunai desa, swakelola, dan segala macam. Itu bagian dari menjawab refleksi-refleksi seperti ini. Karena sebagian masih dikontrakkan pada pihak lain. Kita bisa refleksikan di lokasi dampingan kita masing-masing. Yang berikut, kualitas pekerjaan masih kurang baik. Tidak sesuai dengan best tech karena lemahnya pengawasan. Kurang lebih itu
yang bisa kita tangkap, yang bisa saya tangkap dari refleksi, mengapa kemudian diskusi atau diskursus tentang perencanaan di desa itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sudah hampir sekian tahun sejak 2012 Undang-Undang Desa berjalan, tetapi diskusi atau perdebatan tentang proses-proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa masih terus menghiasi panggung-panggung diskusi, panggung-panggung workshop, training, dan segala macam. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, lalu mengapa kemudian pembangunan perdesaan itu menjadi sangat penting? Saya pikir kita semua paham, mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan. Sehingga membangun desa sesungguhnya adalah cerminan dari pembangunan nasional secara makro. Kemudian pembangunan reguler juga belum mampu secara penuh mengakomodir kebutuhan real masyarakat perdesaan. Karena dominasi proses perencanaan berada di level teknokratis, dalam hal ini eksekutif dan proses politis, baik di pusat maupun di daerah. Lalu yang kemudian, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada belum berfungsi secara optimal. Apa iya? Kita cek di lokasi dampingan kita masing-masing. Untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah, sejauh mana peran lembaga-lembaga kemasyarakatan atau peran-peran pendampingan yang kita lakukan mampu mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pengertian kuantitas dan terutama adalah soal kualitas dalam proses-proses perencanaan di desa. Kemudian yang berikut soal keterbatasan kapasitas SDM, sarana prasarana dan segala macam perangkat pendukung proses perencanaan di desa. Itulah kemudian mengapa di forum edisi kedua malam ini kita sengaja mengambil tema tentang mudahnya menyusun RKPDES. Pertanyaannya adalah, apa iya benar mudah? Atau justru permasalahannya banyak? Teman-teman, rekan-rekan seluruhnya yang berada terdekat dengan desa yang paling paham. Satu paradigma yang penting dalam pergeseran pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, hanya ada paradigma paling enggak terhitung sejak proses reformasi berlangsung, yaitu pola pengelolaan pembangunan desa. Sedikit, satu menit aja, Pak Yole. Satu aja, ini tinggal satu ini. Itu pergeseran dari apa yang disebut government ke governance. Kalau sebelumnya, sebelum reformasi, seluruh hak pembangunan publik itu diserahkan sepenuhnya ke wilayah eksekutif, tapi kemudian sejak reformasi, sejak Undang-Undang 25 tahun 2004, tetap sejak Undang-Undang Desa, itu paradigmanya harus bergeser bahwa persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama antara pemerintah, civil society, dan dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat. Hal itu jelas, tegas, melalui Undang-Undang 25 tahun 2014, Undang-Undang 32 tahun 2004, dan perubahan-perubahannya, dan terakhir yang menjadi rujukan kita semua adalah Undang-Undang 6 tahun 2014. Demikian itu pengantar membuka diskusi kita malam ini. Sekali lagi forum ini kita semua berharap tidak terjebak pada diskusi soal formalitas bagaimana kita melaksanakan pendampingan secara teknokratis, tetapi lebih pada bobot pendampingan kita pada wilayah mana, pada aspek mana dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Saya berharap dua narasumber yang akan memberikan pengalaman malam ini memberikan bahan untuk kita berdiskusi semua malam ini. Sekian dari saya, Pak Yuli, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Yas. Kita kembali ke narasumber kita lagi ya. Rencana kerja pemerintah desa. Inilah yang nanti kita berbicara. Forum ini adalah forum kita semua, jadi siapapun nanti bisa berpendapat dan sebagainya. Oke, kita kembali ke narasumber. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Abdul Somad Bukhari, MSI, untuk memberikan penjelasan apa sih RKP itu dan tujuannya apa sih. Nanti bisa kita kumpas tuntas terkait rencana kerja pemerintah desa. Silakan Bapak Abdul Somad Bukhari. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikannya oleh Ibu Moderator kepada kami. Ya, sekaligus untuk bisa tampil
pada malam hari ini. Salam progresif pendamping profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bang Yos selaku pengampu forum pendamping, yang terhormat Mas Haji selaku kepala desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sekaligus sebagai salah satu narasumber pada malam hari ini, dan Pak Yudi selaku host pada malam hari ini, serta seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun berada yang saya sayangi dan saya cintai. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, ya, sebelum kita nanti sharing terkait dengan mudahnya menyusun rencana kerja pemerintah desa, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kalau orang Jawa, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak akan harmonis, kan seperti itu ya. Kawan-kawan, cinta ini. Iya. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, nama saya Abdus Somad Bukhari. Ya. Abdus Somad Bukhari. Kalau mendengar nama Abdus Somad Bukhari, ya mungkin persepsi kawan-kawan, ya UASJI yang ada di Jakarta, Ustadz Abdus Somad, ya. Bukan. Nama lapangannya Cak So. Ya, biasa dipanggil Cak So. Asal dari Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Ya. Dan kebetulan saat ini saya sebagai salah satu DPP di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, baru dua. Istri satu, anak baru dua. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, dengan tema mudahnya menyusun RKP. Sebenarnya menyusun dokumen rencana kerja pemerintah desa itu mudah. Ya, itu memang tepat dengan tema pada malam hari ini. Kenapa menyusun dokumen RKP itu mudah? Karena menyusun RKP itu sudah menjadi rutinitas bagi pemerintah desa setiap tahun. Tadi Bang Yos mengatakan bahwa sebelum munculnya Undang-Undang 6 tahun 2014, dulu diatur di Undang-Undang 32 tahun 2004 sampai dengan Permendagrinya 66 tahun 2007, itu sudah ada yang namanya RKP. Ya, walaupun namanya dulu pendampingnya itu beda. Dengan berubah regulasi, dengan menjadi Undang-Undang 6 tahun 2014, ya, RKP itu juga sudah ada, masih ada. Ya, sehingga itu rutinitas yang setiap tahunnya dikerjakan oleh desa. Kalau dianggap sulit, itu kan lucu, karena itu sudah menjadi rutinitas. Ya. Kalau menurut hemat saya, ya, mudah tidaknya yang pertama itu adalah tergantung dari pemerintah desa itu sendiri, terlepas nanti dinamisasi ketika dalam proses penyusunan RKP itu teknis. Ya, karena pasti ada desa yang dinamis dan ada yang desa yang tidak dinamis dalam proses penyusunan RKP tersebut. Kan seperti itu. Ketika desa dalam penyusunan tersebut itu dinamis, saya yakin ya pasti nanti akan menghasilkan output yang maksimal. Karena output pembangunan akan menjadi bagus 50% itu dari proses perencanaan yang tepat yang dilakukan oleh orang tersebut. Ketika kita mau melakukan apapun, itu pasti akan ada perencanaan yang matang supaya menghasilkan output yang bagus. Sama halnya dengan desa ketika menyusun perencanaan, kan seperti itu. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, kita sebagai pendamping, lantas peran kita di mana ketika pada waktu penyusunan dokumen perencanaan, ya, yang namanya RKP. Ya, RKP itu adalah penjabaran tahunan dari RPJM desa. Dokumen yang harus ada di desa, dokumen perencanaan yang harus ada di desa, yang pertama itu adalah RPJM desa. Ya, masa berlakunya adalah 6 tahun.
yang dibuat oleh kepala desa secara definitif ya maksimal 3 bulan setelah dia ditetapkan sebagai kepala desa. Turunan tahunannya itu bernama RKP desa. Nah, kalau proses penyusunan RKP desa setiap tahun itu sudah dilakukan oleh desa, maka peran pendamping ya, peran pendamping dalam melakukan pendampingan ya adalah pendamping harus melakukan fasilitasi terkait dengan proses dan output yang dihasilkan oleh desa tersebut dalam proses mendampingi perencanaan tersebut. Nah, misalkan di dalam tahapan penyusunan RKP, ya, di dalam tahapan penyusunan RKP, memang kalau kita merujuk pada aturan kawan-kawan, itu ada dua kementerian yang mengatur terkait dengan pedoman pembangunan desa, ya, terkait dengan RKP. Kalau konteksnya Permendagri, itu diatur di Permendagri 114 tahun 2014. Ya, judulnya itu pedoman pembangunan desa, ya. Pedoman pembangunan desa. Kalau di Permendesa itu diatur di Permendesa 21 tahun 2020. Itu judulnya pedoman umum. Kalau di Permendagri itu pedoman pembangunan desa, kalau di Permendesa itu pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu dua aturan yang mengatur terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa, kan seperti itu. Nah, proses penyusunan RKP, tahapan yang pertama, ya peran pendamping itu ikut memfasilitasi ketika proses pelaksanaan musyawarah. Nah, tahapan yang pertama adalah perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, ya, itu yang mengadakan BPD. Ya, yang mengadakan itu BPD itu yang masuk yang mengadakan BPD itu harus dilaksanakan maksimal di bulan Juni. Ya, maksimal di bulan Juni itu harus dilaksanakan. Nah, peran pendamping di sini bagaimana keterlibatan masyarakat, ya, keterlibatan masyarakat di dalam forum tersebut itu menjadi masif dan partisipatif. Dan masyarakat itu mengetahui terkait bagaimana kebutuhan supaya mereka itu berani menyampaikan. Sehingga peran pendamping di sini itu melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Ya, itu tahapan yang pertama adalah terkait dengan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa. Yang kedua itu adalah pembentukan tim penyusun. Nah, proses pembentukan tim penyusun ini juga dilaksanakan di dalam forum musyawarah. Ya, proses pembentukan tim penyusun ini ya lagi-lagi apa namanya peran pendamping ini diharapkan. Ya, jangan memilih orang dalam karung. Ya, dalam artian tim penyusun yang nanti akan dipilih dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa. Ya. Tim penyusun ini berjumlah 7 orang minimal. Ya, 7 orang minimal. Ini kalau maksimalnya tinggal rujukan kita mana yang kita pergunakan. Kalau Permendesa hanya berbicara terkait dengan minimal, kalau Permendagri ya maksimal 11 orang, kan seperti itu. Nah, proses untuk menentukan siapa yang masuk dalam tim, ini yang penting. Ya, tentunya yang harus masuk dalam tim yang pertama itu adalah kepala desa secara otomatis beliau menjadi pembina dalam tim tersebut. Yang kedua adalah memilih ketua. Nah, memilih ketua tentunya ini harus disesuaikan dengan kemampuannya dan keahliannya. Jangan memilih jangan asal memilih supaya tidak salah orang, kan seperti itu. Jangan asal memilih supaya tidak salah orang. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah sekretaris secara otomatis apa namanya dipilih oleh ketua dan anggota. Nah, untuk anggota yang tepat itu disesuaikan dengan stakeholder dan kelompok yang ada di masyarakat. Misalkan dari tokoh guru siapa yang diambil,
dari tokoh petani siapa yang diambil, dari tokoh nelayan kalau apa namanya secara geografisnya nelayan ya silakan diambil. Yang penting mewakili dari semua unsur, ya mewakili dari semua unsur yang sekiranya mereka itu mempunyai kemampuan dan keahlian. Ya, jangan asal dipilih ya supaya mudah misalkan untuk dikendalikan, ya. Itu ya. Yang selanjutnya, kawan-kawan, setelah proses tim penyusun menetapkan tim penyusun, maka tim penyusun tersebut itu harus melakukan pencermatan. Ya. Yang pertama harus melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJMD desa. Nah, jadi RKP desa, mengapa tadi saya menyampaikan bahwa RKP ini mudah? Karena dasarnya sudah ada. Dasarnya dari RPJMD desa tinggal diambil. Ya, tahun keberapa? Di dalam RPJMD desa untuk rencana kegiatan pembangunan itu kan ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Itu tinggal diambil oleh tim penyusun. Jadi mana yang sekiranya yang tepat untuk dilaksanakan di tahun ini. Nah, yang selanjutnya, tim penyusun juga harus menggunakan data SDGs, pelaju pencapaian SDGs. Nah, misalkan ternyata masih belum diketahui terkait dengan hasil LGD di desa baru pembentukan POKJA, misalkan ya, baru pembentukan POKJA, atau baru pendataan, itu tidak masalah. Ya. Namun terkait dengan SDGs itu kan ada 18 pilihan. Mana yang akan diprioritaskan oleh desa? Kan seperti itu ya. Mana yang harus diprioritaskan oleh desa? Desa bebas dari kelaparan, ya, partisipasi perempuan, dan seterusnya. Nah, karena di dalam di dalam penyusunan dokumen RKP desa, salah satu tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan dari SDGs. Ya. Setelah tahapan tim penyusun itu selesai, tahapan yang selanjutnya, adalah melaksanakan musrembang desa. Nah, proses musrembang desa ini ya, sebelum proses musrembang desa ini itu tim penyusun memberikan kepada kepala desa, ya. Tim penyusun memberikan dokumen rancangan kepada kepala desa. Kepala desa akan mencermati terkait dengan hasil dari rancangan tersebut, apakah rancangan tersebut itu sudah benar atau masih belum benar. Kalau belum benar, dikembalikan lagi ke tim penyusun, dikasih catatan supaya dokumen rancangan tersebut itu menjadi benar. Ya. Kalau ternyata misalkan sudah benar, maka dilanjutkan ke tahapan musrembang desa. Ini ya, tahapan musrembang desa. Di dalam musrembang desa akan dibahas terkait dengan hasil rancangan. Ya, akan dibahas terhadap hasil rancangan setelah tahapan musrembang desa. Tahapan yang terakhir itu adalah penetapan RKP desa. Ya, penetapan RKP desa nanti output yang dihasilkannya itu adalah terkait draft untuk perdes RKP desa. Proses perencanaan dokumen mulai dari pembentukan tim sampai dengan rancangan itu hanya sebagai lampiran dari perdes. Prosesnya panjang, namun untuk eksekusi itu menjadi dokumen perencanaan ya di penetapan tersebut. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, yang terpenting kita sebagai pendamping, kalau kita melihat proses terkait dengan penyusunan RKP, itu jangan sampai di wilayah dampingan kawan-kawan itu sistem kebut semalam atau sistem kebut sehari. Maksudnya sistem kebut sehari tersebut, ya, proses penyusunan RKP yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September, ya ternyata itu hanya dilaksanakan dalam satu hari.
Kalau ternyata proses perencanaan tersebut itu dilakukan hanya satu hari, misalkan didobel, dirangkep, kan seperti itu. Saya yakin pasti nanti output yang akan dihasilkannya tidak akan maksimal. Padahal tahapan dan proses, ya, bagaimana pelibatan masyarakat, ya, pelibatan kaum perempuan, pelibatan kaum petani, kaum nelayan, atau kaum-kaum yang lainnya supaya usulannya tersebut itu didengarkan, terakomodir, kan seperti itu ya. Prosesnya sangat panjang sekali. Tentunya penting dari sisi pendamping, dari sisi proses ya, dan sebelum prosesnya. Nah, maka bagaimana sebelum prosesnya tersebut peran pendamping? Maka pendamping harus melakukan penyadaran kepada stakeholder dan masyarakat ya, terkait dengan kebutuhan pembangunan yang tepat itu seperti apa. Ya, karena apa? Karena kalau kita mencermati dan melihat fakta di lapangan, mindset kepala desa yang dibangun itu fisiknya. Ya. Padahal di lagu Indonesia Raya, yang dibangun itu bangunlah jiwanya, bangunlah fisiknya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak ada bangunlah fisiknya. Nah, pendamping harus melakukan penyadaran karena dalam konteks pendampingan tersebut itu kalau saya memaknai pengetahuan sebagai kekuatan, bukan pengetahuan sebagai pengetahuan, ya, maka masyarakat harus disadarkan terkait apa sih kebutuhan dari masyarakat tersebut. Kalau elit-elit pasti selesailah, ya, mudah untuk membuat misalkan terkait dengan dokumen. Tapi melakukan penyadaran masyarakat ini, itu yang sangat agak sulit, ya, sehingga ya, pendamping harus komunikatif dengan stakeholder, harus komunikatif dengan masyarakat yang sekiranya dia itu mampu untuk menyampaikan aspirasi supaya terkait dengan proses perencanaan yang ada di desa tersebut itu menjadi bagus dan output nanti yang akan dihasilkannya juga bagus dan maksimal. Kawan-kawan sekalian, selain dari itu kawan-kawan, dukungan dari pemerintah daerah itu juga penting. Ya. Dukungan dari pemerintah daerah itu juga penting. Kadangkala pemerintah daerah tersebut itu hanya melihat output, tapi tidak melihat proses. Kalau saya kasih contoh, misalkan persyaratan pengajuan yang perdes, ya, tidak terkait bagaimana proses yang harus dijalankan oleh desa. Ya, sehingga peran daerah selain dari desa itu tersebut, ya, maka peran dari pemerintah daerah itu juga sangat penting dalam suksesnya perencanaan yang dilaksanakan oleh desa. Dan seperti itu. Kalau pemerintah daerahnya apa namanya peka terhadap permasalahan yang ada di desa, ya, itu pasti akan nanti bisa maksimal. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, di dalam penyusunan RKP tersebut, itu nanti output yang dihasilkannya itu ada dua. Yang pertama adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan di tahun 2022, serta DURKP. Ya. DURKP ini akan diberikan ke Bupati melalui Camat, maksimal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Itu ketika konteksnya kita berbicara sistem perencanaan pembangunan desa. Naik lagi nanti ke sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya, sistem perencanaan pembangunan nasional itu berhenti pada musrembang kabupaten di kecamatan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari. Tapi terkait dengan apa yang nanti akan diusulkan oleh desa, misalkan usulan tersebut itu sesuai dengan kewenangan dan hak asal usul desa, ya maka itu akan didanai dengan menggunakan apa namanya dana desa, kan seperti itu. Kalau ternyata desa itu tidak mampu untuk melakukan penganggaran karena dananya terlalu besar dan itu menjadi kewenangan kabupaten atau kewenangan provinsi, maka desa tersebut itu bisa memasukkan usulan ke DURKP yang diajukan ke baik ke pemerintah kabupaten maupun ke pemerintah
provinsi dan pusat. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, dan yang terakhir dari saya, proses pendampingan dalam penyusunan RKP tersebut, tentunya kita sebagai pendamping dari Kementerian Desa, supaya desa itu tidak salah jalan dalam menentukan skala prioritas, maka dasar untuk menentukan prioritas penggunaan desa, dana desa tahun 2022 itu harus menggunakan Permendesa nomor 7 tahun 2021. Ya, itu harus dijadikan dasar bagi kawan-kawan untuk fasilitasi kepada desa. Ya, misalkan walaupun saat ini COVID itu sudah landai, ya silakan nanti di dalam RKP tetap diusulkan. Ya, tetap diusulkan terkait dengan bantuan langsung tunai kepada desa sehingga itu dimasukkan di dalam RKP desa. Pas nanti kebijakan pemerintah pusat seperti apa, kita akan nggak tahu. Yang penting di dalam perencanaan tersebut itu tetap dimasukkan. Karena apa? Karena regulasi sudah membuka ruang terkait dengan dokumen tersebut itu boleh dilakukan perubahan. Namun perubahan tersebut itu tidak hanya langsung, ujuk-ujuk tiba-tiba dilakukan perubahan, tetapi ada sebab dan akibat yang menyebabkan dokumen perencanaan tersebut itu bisa dilakukan perubahan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, ya supaya tidak terlalu lama nanti disambung oleh Mas Haji, nanti kita sharing yang lebih banyak ya, supaya kita mengetahui terkait dengan permasalahan dalam penyusunan dokumen RKP desa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abdi Somad. Saya sapa dulu Bapak Aji yang sudah bergabung ini. Bapak Aji, selamat malam. Bapak Aji Agus Wiyoto. Ya, selamat malam, Bu. Oh ya. Apa kabar Bapak Aji? Alhamdulillah sehat. Baik. Bapak Aji ini adalah narasumber yang kedua. Bapak Aji ini adalah Kepala Desa Karangagung Pangalengan Tuban. Silakan Bapak Aji, materinya malam ini apa saja yang sudah disiapkan? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam progresif pendamping profesional. Kedengaran, Mbak ya? Kedengaran, iya kedengaran. Oke, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Abdul Somad selaku narasumber yang pertama, dan juga Bang Yos selaku pemilik forum diskusi, forum pendamping ini, dan juga Bu Yuli selaku host pada acara forum pendamping pada malam hari ini, dan seluruh teman-teman kawan-kawan yang bergabung pada acara forum pendamping pada malam hari ini juga, semoga senantiasa kita semua diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan sebelumnya, nama kami Aji Agus Wiyoto selaku Kepala Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Yang mana tadi telah dipaparkan panjang lebar oleh beliaunya Pak Abdul Somad selaku narasumber yang pertama. Sehingga kami hanya sedikit mengulas yang disampaikan beliau, karena beliau memberikan materi yang sudah sangat detail, sangat jelas, dan kami akan menyampaikan proses penyusunan RKP di desa itu memang sangat mudah. Yang mana dalam penyusunan RKP tersebut, tadi telah disampaikan, sudah ada dasarnya, yang mana
Dasar penyusunan RKP yang pertama adalah Permendes nomor 21 tahun 2000 dan juga Permendagri nomor 114 tahun 2014. Pada tahapan penyusunan RPJM yang mana RPJM itu adalah kandungan daripada visi, misi maupun janji politis kepala desa pada waktu masa kampanye, sehingga RPJM ini mutlak dijalankan dalam satu periode kepemimpinan dalam kepengurusan pemerintahan desa, yang mana dijabarkan dan diberedeli langsung dalam satu tahunan dalam rencana kerja pemerintah, yaitu RKP itu sendiri. Dalam penyusunan RKP sendiri, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita melaksanakan musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan tahunan dari pemberedelan RPJM tadi sesuai dengan prioritas kebutuhan tahun kita. Dan yang kedua, kita wajib membentuk tim penyusun RKP untuk mencanangkan suatu perencanaan program kerja ke depan yang nantinya juga harus dicermati pagu indikatif yang masuk dalam program desa. Tak akan pernah lepas pada Permendes nomor 7 tahun 2021 yang mana tersebut adalah skala prioritas pembangunan dana desa untuk desa itu sendiri tahun 2022. Yang keempat atau yang kesekian kalinya, tim penyusun harus mencermati ulang RPJM desa yang tadi disampaikan belinya Pak Abdul Somad. Kami sedikit menjabarkan saja. Setelah itu tim penyusun perancangan RPJM desa akan harus membuat desain RAP dalam tahun 2022 dan DURKP untuk tahun selanjutnya diusulkan di kabupaten melalui pemerintah kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah. Musrenbang desa adalah pembahasan rancangan tentang RKP desa. Dalam RKP desa itu kita melibatkan seluruh komponen yang ada di desa. Wabil khusus adalah bapak-bapak dan ibu lembaga BPD dan seluruh elemen komponen yang ada di desa itu sendiri. Demi terwujudnya suatu komponen musyawarah yang benar-benar penyusunan benar-benar partisipatif dan juga penuh dengan inovatif dari seluruh lembaga yang tertuang dari RPJM itu sendiri. Selanjutnya, dalam musyawarah pembahasan itu, kita memberikan dan menciptakan dokumen yang akan ditetapkan bersama pada seluruh lembaga, khususnya adalah Bapak BPD, untuk dijadikan perdes pengajuan PAPBDES tahun berikutnya. Bapak dan Ibu dan kawan-kawan, yang harus diketahui, secara teknis dan secara regulasi, emang induk daripada produk penyelenggara pemerintah desa adalah Undang-Undang Desa itu sendiri, nomor 6 tahun 2014. Tetapi, yang kami bisa sampaikan, insya Allah di seluruh kabupaten kota masing-masing tidak bisa disamaratakan pelaksanaan pembangunan dan juga perencanaan di kabupaten satu dan kabupaten yang lainnya. Melainkan kebijakan daerah juga kadangkalanya halo, bisa didengar Pak? Yang mana kadangkalanya, yang mana kadangkalanya yang masuk dalam skala prioritas pembangunan dana desa dan sudah balance dengan rumusan perencanaan pembangunan desa itu tidak bisa dimasukkan dalam pembangunan usulan pembangunan yang ada di kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari prioritas dana desa
sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 ini seakan menjadi hal yang kontraproduktif yang ada di kabupaten itu sendiri. Ini yang terjadi. Sehingga saya berharap nanti Pak Abdul Somad selaku narasumber yang pertama sesuai dengan materi yang sampai detail tadi sampaikan, kami selaku pegiat di desa langsung, secara langsung, kami mengajak sharing diskusi yang mana kita akan menimbulkan tanya-jawab persoalan kami selaku pelaku yang ada di desa. Dan kami sangat sepakat tadi bahwasannya dalam penyusunan RKP, dalam pengajuan menjadi dokumen, jangan sampai dikebut dalam satu malam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Yuli, sehingga nanti kita akan sharing saja. Tadi sudah teknis saya sampaikan panjang lebar oleh Pak Abdul Somad, sehingga kita akan saling melengkapi dalam forum pendamping pada malam hari ini. Kurang lebihnya demikian kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak Aji, terima kasih atas penyampaiannya. Sebelum kita ke Aucen, ini saya boleh tanya-tanya sedikit Pak Aji ya. Pak Aji, boleh ya? Oke. Apa sih tujuannya di buatnya RKP desa itu? Tujuannya apa sih? Halo Pak. Halo. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Yang mana tujuan pembuatan RKP desa adalah suatu rancangan pembangunan sehingga kita mempunyai gagasan dalam pelaksanaan pembangunan tahun yang akan datang dan sebagai plan maupun realnya untuk menjalankan program pembangunan sehingga wajib hukumnya menyusun RKP yang mana RKP ini adalah suatu dokumen yang wajib menjadi prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan desa sehingga tujuannya tadi dalam tujuan kesimpulannya adalah dokumen yang wajib dalam perencanaan pembangunan menjadi real jalannya pembangunan yang datang, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Aji, selaku Kepala Desa. Oke, kita buka sesi mungkin ada tanya jawab. Pak Nur Haji Majid. Halo Pak Nur Haji Majid. Ya, halo. Ya, silakan Pak Nur Haji. Jadi gini, saya mungkin bisa dikoreksi sedikit. Pernyataan tadi bahwa setelah tim penyusun melakukan hasil penyusunan itu jelas sekali di pasal 36. Saya bacakan dulu ya pasal 36. Pasal 36 itu kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP desa dengan membentuk tim penyusun. Ini terkait dengan tim penyusun bahwa harus dibentuk di Musdes. Berarti kepala desa bisa mempersiapkan. Pak Nur, ya, Pak Aji, ya. Tolong halo. Ini apa backgroundnya dialekan panjenengan, nah gitu. Oke siap, silakan Pak Aji. Silakan Pak Nur Aji. Kedengaran. Lanjut. Halo. Ya silakan ya, Pak Nur Aji. Terkait dengan tim penyusun dulu, tim penyusun itu tidak melalui Musdes. Kenapa tidak melalui Musdes? Kalau kita bicara substansi kan jauh sebelum di penyusunan RKP desa, ini kan ada tahapan di mana tahapannya adalah pendataan SDGs secara partisipatori. Di situ letak partisipatori. Halo, iya, maksudnya ini hanya koreksi saja ya? Oke, bisa ditanggapi Bapak Aji selaku Kepala Desa? Halo. Ya, Pak Aji. Silakan. Gimana, Pak? Itu yang mau ditanggapi itu gimana yang disampaikan tadi oleh bapaknya tadi?
kenapa tadi putus-putus sih? Ya bisa diulang itu Pak, Pak siapa tadi, Pak Nuradi atau siapa itu? Ya, mungkin saya bisa bantu. Oh ya, silakan Bu Yas. Pertanyaannya ini tadi dari Mas Haji itu. Itu penyusunan tim RKPDes, penyusun, itu pakai musdes atau ditunjuk langsung kepala desa. Menurut beliau, itu ditunjuk langsung oleh kepala desa sesuai pasal 36. Gitu, dari Pak Pak siapa tadi? Gitu Pak Ahmad, silakan. Oke, terima kasih Pak Yes. Untuk yang kedua Pak Asdar, Pak Asdar TAPNC, silakan Pak Asdar TAPNC, silakan. Halo. Oke, ya, oke, silakan. Makasih banyak. Oke, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Asdar, kebetulan saya PPM di TAPM di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Terkait apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, saya kira sudah benar, itu sudah dalam bentuk tekstual, itu sudah betul. Cuma yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika desa itu sudah melakukan dalam bentuk penyusunan RKP dan benar dalam aturan, pertanyaannya kemudian apakah itu menjadi sebuah capaian gitu. Karena saya melihat bahwa artinya tahun bulan ini kan sudah momen penyusunan RKP. Nah, kalau saya melihat di beberapa tempat, betul memang sudah melakukan dalam bentuk seperti apa aturan main dalam penyusunan RKP. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah capaian yang diharapkan dalam pembangunan itu? Karena kita melihat di RPJMDes itu, di RPJMDes itu ada namanya visi. Nah, apakah capaian visi itu menjadi sudah tercapai itu? Nah, ini yang perlu mungkin kita kembangkan. Kalau bicara tentang tekstual tentang penyusunan RKP, saya kira teman-teman sudah paham semua itu. Tinggal bagaimana pengembangan ini yang kita supaya capaian visi itu bisa tercapai. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pengembangannya nanti mungkin bisa ditanggapi Pak Adi, bahwa di kita itu harus mengembangkan hasil dari review RPJMDes itu. Jadi hasilnya review RPJMDes itu mungkin bisa dikembangkan lagi di ketika musdes. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Yang mana tadi disampaikan dari Bapak tadi yang pertama, bahwasanya capaian dari tim penyusun itu apa? Dan yang kedua adalah tim penyusun ini ditunjuk langsung oleh kepala desa atau melalui musyawarah desa. Kalau izinkan kami menyampaikan dinamika yang terjadi pada desa kami, memang secara regulasi yang ada bahwasanya tim penyusun ditunjuk langsung oleh kepala desa melalui musyawarah desa seluruh lembaga yang terlibat di dalamnya, sehingga dengan demikian kita bisa mewujudkan desa yang benar-benar partisipatif dan demokratis. Dan saya sepakat dengan Bapak dari Sulawesi Tengah, Bapak Mandahli ini ya. Oh, Sulawesi Tengah, maaf. Ya, dari Sulawesi Barat ini saya sangat sepakat dan sependapat bahwasanya capaian selanjutnya bukan hanya ngomong soal RKP, melainkan RPJMDes ini adalah cita-cita besar dalam pemerintah desa itu sendiri. Jangan sampai pola RPJM ini bertentangan dengan kebijakan-kebijakan daerah maupun program pemerintah pusat. Yang terjadi pada pemerintah desa di desa kami, emang dibutuhkan skill khusus. Yang pertama adalah media komunikasi kita dengan pemerintah di atasnya untuk suatu tujuan tercapainya RPJM itu sendiri.
Yang mana yang harus diketahui bersama, bahwasanya RPJM di desa masing-masing bukan pola kepemimpinan masing-masing pasti tidak bisa disamakan. Salah satu contoh yang terjadi pada desa kami, di dalam RPJM desa kami itu ada satu poin yang kami terapkan dan alhamdulillah 2 tahun kami jalankan. Kita menggunakan program itu adalah yang pertama menggunakan program desa siaga gratis. Jadi ketika ada warga yang sedang sakit, kita antarkan pakai mobil ambulan desa di seluruh rumah sakit dari pelosok kabupaten sampai provinsi. Itu kita tanggung keseluruhan, mulai dari BPJS, dan tidak ada pungutan satu rupiah pun kepada warga desa tersebut. Sehingga ini, di tahun yang lalu, itu bahkan ditolak, karena dianggap ini bukan skala prioritas dana desa. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini yang lebih penting, karena dibutuhkan skill maupun pola komunikasi dengan ini. Sehingga untuk terciptanya skala besar RPJM desa itu sendiri. Bisa tambahkan sedikit ya? Ya, oke, makasih banyak. Jadi, khawatiran saya begini, terkait di RPJM desa itu ada PC. Nah, khawatiran saya, usulan di RKP itu tidak berangkat dari sebuah visi gitu. Nah, harapannya kita dalam proses perencanaan pembangunan itu seharusnya ketika merujuk sebuah visi, maka dia harus sudah menentukan untuk mencapai visi sampai 6 tahun kemudian itu adalah mulai dari proses tahun pertama harus apa dulu yang dibangun. Bukan hanya mengusulkan sesuatu melalui RKP bahwa ini yang diusulkan oleh setiap dari dusun. Tapi berharap ada target bahwa tahun pertama apa yang mau dibangun, tahun kedua apa yang mau dibangun, sampai tahun ke-6. Sehingga menjadi visi itu bisa tercapai di 6 tahun kemudian. Apa bedanya dengan kita pada saat kita membangun sebuah rumah gitu? Nah, di kepala kita, pasti di kepala kita ketika kita mau membangun sebuah rumah, sudah ada bentuk rumah yang indah gitu. Nah, pertanyaannya, apanya dulu yang mau dibangun? Kalau kita bicara rumah batu, pasti pondasinya dulu yang dibangun. Jangan atapnya dulu yang dibangun di tahun pertama. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai dalam proses kita menganggap bahwa ketika sudah merujuk aturan tentang penyusunan RKP itu sudah menghasilkan sesuatu. Pertanyaan saya tadi itu, apakah menjadi sebuah visi itu tercapai dalam penyusunan RKP itu? Itu yang saya khawatirkan. Ada usulan diusulkan di RKP, tapi bukan menjadi rujukan dari sebuah cita-cita itu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bahwa ketakutan Panjenengan Pati bahwa misinya itu tidak direview dari RPJM Des. Oke, untuk Bapak Somad, silakan. Bapak Somad untuk menambahinya, silakan. Silakan. Ya, sudah. Halo. Pak Somad? Halo, sudah kedengaran Mbak Yuli? Sudah. Ya. Yang pertama tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Dari mana tadi? Mbak Yuli yang tadi itu, yang tertanya apakah terkait tim penyusun itu ditunjuk atau disepakati melalui musyawarah. Yang perlu kita pahami kawan-kawan secara keseluruhan bahwa tadi saya di awal menyampaikan sebelum munculnya Permendesa nomor 21 tahun 2020, dasar untuk perencanaan kalau kita lihat itu pasti menggunakan Permendagri 114 tahun 2014. Tentunya untuk lebih detailnya itu pasti akan diatur oleh regulasi di masing-masing kabupaten. Kan seperti itu. Ya. Tahun 2020 ya itu muncul ya Permendesa nomor 21 tahun 2020. Di Permendagri 114 terkait tim penyusun itu langsung dengan tegas yang pertama adalah pembina kepala desa, ketua secara otomatis sekretaris desa itu menjadi ketua ya.
ketua LPM secara otomatis menjadi sekretaris. Kan seperti itu, baru dipilih anggota-anggotanya. Ya, terkait dengan anggota tentunya, tadi saya sudah menyampaikan di awal, ya yang memiliki kemampuan dan keahlian serta keterwakilan. Supaya terkait nanti programnya itu ada keberpihakan. Ya, tentunya tetap mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu yang Permendagri. Sedangkan itu diatur di pasal 33 di Permendagri 114 tahun 2014. Sedangkan di Permendesa yang nomor 21 tahun 2020 itu pasal 36. Yang satunya pasal 33, yang satunya lagi di pasal 36. Nah, yang pertama pembina itu secara otomatis sama antara Permendagri dengan Permendesa terkait pembina itu sama. Nah, yang membedakan ini dua, ketua dan sekretaris. Di Permendesa terkait ketua itu dipilih melalui musyawarah mufakat yang memiliki kemampuan dan keahlian. Itu ketuanya. Dan sekretarisnya, ya, sekretarisnya itu ditunjuk langsung oleh ketua, baru anggota-anggotanya. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, terkait dengan dua aturan tersebut, kalau saya secara pribadi di bawah naungan apa namanya Permendesa, tentunya rujukannya itu harus Permendesa. Tetapi saya yakin di masing-masing daerah itu nanti akan ada petunjuk teknis terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan. Apakah itu RPJM desa atau RKP desa. Nah, kadangkala kalau saya mencermati, misalkan ketika di Kabupaten Tuban, ada dua kementerian yang mengatur, itu pasti akan diintegrasikan. Ya, diintegrasikan yang penting tidak mengurangi substansi dari regulasi tersebut. Kan kita sebagai pelaksana di bawah, ya, pelaksana dari Kementerian Desa ketika dibenturkan dengan situasi dan kondisi seperti itu, kalau kita memaksakan, ya saya yakin nanti khawatirnya kawan-kawan yang ada di lapangan akan benturan dengan kepala desa. Kalau misalkan frame-nya itu beda, dasar yang digunakan itu beda. Sehingga kalau saran saya, kalau ada rujukan dari daerah, maka itu yang dijadikan dasar bagi kawan-kawan, ya ketika kawan-kawan memfasilitasi terkait dengan penyusunan dokumen RKP desa. Lantas bagaimana jika daerah tidak mengeluarkan perbuk terkait dengan perencanaan? Ya, kita serahkan ke desa. Tinggal misalkan nanti yang dipakai itu yang apa? Apakah di Permendagri atau Permendesa? Tapi saran saya ya tetap kita bekerja di Kementerian Desa, ya yang tepat yang menggunakan Permendesa 21 tahun 2020. Seperti itu. Terima kasih Bapak Soma. Untuk yang ketiga ini, sebentar. Saya mau tanya ini Pak Somad ya. RKP desa itu kan setiap tahunnya dirembukan atau dirapatkan. Bagaimana ketika desa itu tidak mereview RPJM des atau bisa saja di bawah tangan, di bawah meja, maksudnya hanya ada orang-orang tertentu. Bisa jadi kan kalau desa itu hanya beberapa orang yang merancang, seperti hanya kades sama sekdesnya, itu bagaimana penanganannya? Ya, yang pertama, kalau kita melihat terkait dengan dokumen perencanaan, tinggal kita lihat. Yang pertama, kalau saya amati di di desa-desa tersebut, dokumen perencanaan yang ada di desa ini dianggap sakral atau tidak? Ini tidak ada pengalaman itu. Kalau dokumen RPJM desa ini dianggap sakral, begitu halnya dengan dokumen RKP desa, turunannya RKP desa yang penjabaran tiap satu tahun sekali, ya itu dianggap sakral, itu saya yakin pasti nanti akan prosesnya akan dilaksanakan secara prosedural. Dalam artian tahapannya seperti apa tersebut itu.
Kalau ternyata dokumen tersebut itu tidak dianggap sakral, ya tidak menutup kemungkinan fakta di lapangan banyak yang tiba-tiba tidak ada proses, ya tidak ada proses langsung muncul output terkait dengan perdes dan apa namanya perdes dan lampirannya, dalam artian perdesnya nanti rancangannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, peran pendamping di sini sangat penting sekali. Nah, kita dari Kementerian Desa yang digaji oleh APBN ini untuk mengawal proses perencanaan. Ya, jangan sampai misalkan di wilayah dampingan kawan-kawan ketika desa melakukan seperti itu dibiarkan. Ya. Sehingga teman-teman harus melakukan penyadaran kepada apa namanya pemerintah desa supaya pemerintah desa tersebut itu menjalankan sesuai dengan tahapan. Kan seperti itu ya. Harus melakukan penyadaran kepada pemerintah desa bahwa pentingnya terkait dengan dokumen RKP desa itu seperti ini. Nah, karena apa? Tidak menutup kemungkinan ketika proses itu tidak dilalui apa namanya dengan benar, itu nanti akan menjadi gejolak dan permasalahan ketika pada saat pelaksanaan kegiatan. Ya, itu sudah banyak kasus ketika apa namanya selesai di belakang di bawah meja terkait dengan permintaan misalkan yang diminta itu hanya dokumennya saja namun prosesnya tidak dilalui, ya, nanti berpotensi terhadap apa namanya munculnya permasalahan yang ada di lapangan. Dan saya tegaskan lagi, yang pertama adalah ketika terjadi seperti itu peran pendamping itu sangat penting. Pendamping harus melakukan penyadaran kepada yang pertama adalah pemerintah desa dan yang kedua adalah masyarakat, tentunya para tokoh, kan seperti itu, bahwa saat ini misalkan adalah waktunya untuk penyusunan dokumen perencanaan. Dan yang selanjutnya, selain dari peran pendamping, tadi saya sampaikan juga, ya pemerintah daerah walaupun itu sudah diatur, misalkan di Perbup dan juga sudah diatur di Permen sebenarnya, pemerintah desa tinggal menjalankan, ya peran pemerintah daerah ini juga sangat penting, ya. Pemerintah daerah misalkan ya jangan sampai yang diminta itu outputnya, tapi tentunya harus mengetahui prosesnya itu seperti apa. Tentunya nanti yang akan berjalan adalah pihak kecamatan yang mengawal terkait dengan proses tersebut. Nah, kalau ini kedua-dua ini antara pendamping dengan birokrasi misalkan kecamatan itu bisa sinergis dan berjalan dengan lancar, saya yakin terkait dengan proses perencanaan ya dalam penyusunan RKP desa ini nanti akan bisa dilaksanakan secara partisipatif. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Abdul Somad. Kita kembali ke Ausen. Usul moderator. Ya, silakan. Biar kita bisa dinilai adil forum ini, saya pikir ada sekian orang dari perempuan mungkin dikasih kesempatan supaya jangan didominasi kaum laki-laki. Menurut saya begitu. Silakan moderator, terima kasih. Oke, silakan. Yang tadi Pak ini Aang TAPMC Bandung. Mbak Aan, selamat malam Mbak Aan. Nampaknya enggak ini ya, enggak signalnya. Bapak Imral. Ini yang ini. Itu Mbak, ada Mbak Fitriani. Mbak Fitriani. Siap, Imral. Imral Kak Kepri Lingga siap. Oh, Pak ini. Imral tokoh Kepri ini. Ya. 5 menit ya, Pak. Nanti gantian. Oke, sama temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bang Yos. Apa kabar Bang Yos, sehat? Dan juga rekan kita Pak Adel Somad dari TAPM dan Pak Aji dari Kades. Nah, saya perkenalkan diri, nama saya Imral. Saya TAPM di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kalau masalah dokumen perencanaan ini memang kalau TPP ini mungkin sudah setiap tahun sudah di apa? Sudah paham mungkin. Memang tadi kita terutama di Lingga ini sedang menyusun juga perencanaan pengelolaan desa, terutama RKP desa. Karena di Lingga ini baru
baru menyelesaikan pilkades serentak dan baru dilantik bupati itu tanggal 30 Agustus. Nah, sehingga kita sesuai dengan visi kepala desa, RKP ini memang kalau dalam regulasi itu kan penyusunan bulan Juli dan berakhir September. Nah, makanya kita tetap menunggu kades terpilih. Nah, saat ini sedang gencar-gencarnya kades memilih. Saya tidak membahas itunya dan tahapan, memang ini ada pertanyaan kawan-kawan. Memang di regulasi antara Permendagri dengan Pemdesa ini kan suka mengeluarkan produk yang sama. Tadi sudah disampaikan. Kalau Permendagri itu mengatur 114 juga sama tentang perencanaan pembangunan desa. Kalau Permendesa nomor 21 yang terbaru ini juga mengatur tentang pedoman umum pembangunan desa. Nah, tapi kami di Lingga, karena kepala desa itu dia biasanya mengikuti apa yang disampaikan TPP dan kita juga punya grup, dia menindaklanjuti Permendesa karena kami bilang perencanaan pembangunan yang ada di desa itu berdasarkan Permendesa. Nah, kedua, kami juga menyampaikan di Kabupaten Lingga ini kami sedang menyelesaikan membuat perpu petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa. Dan itu dasar kami juga menggunakan Permendesa nomor 21. Di situ diatur tata cara penyusunan RPJMD dan RKP desa. Yaitu yang kami bilang tadi, biasanya pemerintah desa itu dia lebih suka menuruti peraturan Permendagri. Nah itu, kalau di desa. Makanya waktu kami menyusun kewenangan desa juga sama itu. Kewenangan desa kan juga ada. Permendagri mengeluarkan Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Permendesa keluar juga tahun nomor 1 2015 tentang kewenangan. Sehingga kami pernah menyusun itu perpup tentang kewenangan yang berdasarkan Permendesa itu tidak diakui di provinsi. Akhirnya kami paksa membuat lagi yang terbaru 2001 dan selesai kewenangan desa berdasarkan Permendagri 44. Itu sudah kami konsultasikan ke provinsi bagian hukum dan juga ke Depdagri melalui Zoom meeting. Nah, maksud saya memang di produk hukum yang berhubungan desa ini memang kedua kementerian ini yang suka menjadi ya terutama di pemerintah desa, kalau kita pendamping tetap mengacu Permendesa yang suka kita pakai. Dan juga saya mengkritisi juga, memang betul, di Permendesa Permendagri tentang perencanaan juga ada perbedaan. Ya itu tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Usama, tim penyusunnya. Memang berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan, cuma juga harus diingat, di Permendesa, di Permendagri itu mengatur tim penyusun itu minimal 7, maksimal 11. Tapi di Permendesa menyebutkan paling sedikit 7. Tapi ganjil berarti boleh 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Makanya di desa kami ada juga sampai 15, karena dia ingin melibatkan semua RT-RT yang ada sehingga lebih maksimal dalam pembuatan RKP. Makanya ini yang mana dipakai. Tapi kalau kami di Lingga terus terang tetap mengacu Permendesa, karena kita orang Menteri Desa, kami bilang wajib desa mengikuti perpu kami. Bukan perpu ya, peraturan Permendesa. Mungkin itu aja, saya tidak bertanya, cuma kita sharing saja, memang dua regulasi ini memang sering terjadi antara desa suka bertanya, yang mana mau kita pakai. Nah, tapi kita tetap ada rapat dan koordinasi dengan kepala desa, ya rujukannya tetap mengacu apa yang disampaikan oleh TPP. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari daerah Kepulauan. Salam, hormat kami. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Imran dari Kepulauan Kepri. Selanjutnya ini Mbak Pit Kusuma. Ini Pit Kusuma ini... Bapak atau ini? Halo? Ya, silakan. Pit Kusuma, silakan ya. Di unmute Pak Pit. Ya. Nah, oh ya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat saja ya. Jadi jadi pertanyaan yang terhormat narasumber. Dek Somat, ya kan? Oh Pak Somat, ya kan? Jadi menengahi apa namanya yang tadi di chat grup juga. Jadi kalau setahu saya, mohon maaf nanti silakan dibenarkan kalau salah. Jadi dalam hukum itu ada yang namanya lex superior derogat legi priori kalau nggak salah. Jadi hukum yang baru itu bisa mengesampingkan hukum yang lebih lama dalam hal ada materi yang dibahas sama semacam itu. Lah, bukan karena kita Kemendes maka kita harus memaksakan Kemendes, tapi itu juga ada asas dalam kaidah hukum. Pertanyaan saya ketika kalau di Jember, insya Allah saya dari Jember, Ibu. Jadi kalau di Jember kita sudah insya Allah menggunakan Permendes 21 karena menggunakan asas itu tadi, kan? Jadi dalam penyusunan RKP sudah ada juknisnya. Namun yang kita masih agak sedikit bingung memang pada pasal 34 di Permen
Desa 21 yang ada namanya tahapan ya. Tahapan itu di tahapan E dan F kalau nggak salah, Musrenbang itu adalah pembahasan rancangan RKP Des, ya kan? Kemudian di F ada lagi pembahasan pengesahan RKP dan DORKP. Ya. Jadi artinya dua forum ini sama-sama membahas. Nah, sudah dibahas, habis itu dimusdeskan, dibahas lagi. Akhirnya yang ditakut nanti, ya. Wingi disepakati sekarang berubah lagi ya itu. Terus kemudian kalau di Permendesa, kalau di Permendagri itu insya Allah tidak ada usulan baru, hanya apa namanya mencermati RPJM. Kalau di Permendesa dibuka seluas-luasnya di pasal 35 dituliskan di sana RKP disusun dengan mempedomani RPJM Des. Namun di huruf D kalau nggak salah ada yang namanya usulan masyarakat desa. Nah, itu bagaimana? Artinya apakah boleh ketika misalkan dalam tahun berjalan dalam musdes itu tadi dalam musrenbang ada usulan baru dan itu kebetulan tidak selaras dengan RPJM. Jadi itu dua itu pertanyaan saya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Salam hormat kami Pak Somad dan Pak Kades. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pit Kusuma. Mungkin bisa ditanggapi Bapak Abdul Somad. Silakan. Pak Abdul Somad di unmute dulu kali. Ya. Tes. Sudah. Memang terkait dengan tahapan penyusunan RKP ya, tahapan kalau tadi Bung Pit menyampaikan bahwa di pasal 34 tahapannya mulai dari pembentukan tim penyusun. Nah, sedangkan di Permendagri yang pertama kali itu adalah perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa. Ini BPD ini yang melaksanakan. Kan ya, BPD yang melaksanakan baru BPD bilang kepada desa, "Des, silakan Bapak Kades membentuk tim penyusun." Kan seperti itu. Ya, silakan Bapak Kades membentuk tim penyusun. Nah, lantas memang benar seperti yang disampaikan Bung Pit tadi bahwa kalau di Permendesa yang pasal 34 poin F itu musrenbang desa membahas rancangan RKP desa dan daftar usulan desa, daftar usulan RKP desa. Ya. Terkait poin F ini, ya, kalau saya memanai di Permendagri itu bahasanya di musrenbang des. Memang menyepakati terkait yang pertama adalah apa namanya rancangan RKP desa yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2022, prosesnya tahun 2021. Yang kedua adalah DURKP yang diusulkan ke Bupati melalui camat maksimal tanggal 31 Desember tahun berjalan ini. Nah, dan yang membedakan itu yang F dengan Permendagri. Kalau di Permendagri setelah musrenbang itu lalu penetapan. Ya, kalau saya amati penjelasan yang di bawahnya tersebut musyawarah desa pembahasan dan pengesahan RKP desa ini di penetapannya. Ya, di penetapan. Ya, enggak tahu dulu ketika pembahasan terkait dengan apa namanya Permendesa mengeluarkan seperti ini tuh bagaimana. Nah, ini bahasanya mungkin penetapan. Ya, penetapan. Itu kalau di Permendagri itu sudah jelas penetapan terkait apa namanya dengan RKP desa. Yang selanjutnya apakah diperkenankan memunculkan usulan, ya memunculkan usulan baru di dalam penyusunan dokumen perencanaan terutama adalah RKP desa. Ya. Kalau kita merujuk pada yang di atas bahwa penyusunan dokumen RPJM desa ini adalah RKP desa adalah penjabaran tahunan dari RPJM desa. Kan seperti itu. Yang tepat terkait dengan munculnya rancangan, ya, yang tepat terkait dengan munculnya rancangan tim penyusun yang pertama misalkan BPD atau tim penyusun itu merujuk kepada dokumen RPJM desa.
Ya, terlepas nanti tahun anggaran berapa yang akan diambil oleh desa. Ya, di dalam RPJM desa ada misalkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Itu saya yakin pasti ketika pada waktu misalkan proses awal pengkajian keadaan desa sampai penetapan itu sudah di scoring. Oh ternyata ini prioritas yang pertama karena mendesak misalkan. Oh ternyata ini prioritas yang kedua. Tapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan bahwa misalkan tahun pertama sudah selesai, yang harus dilaksanakan misalkan di tahun kedua. Ternyata di RPJM desa yang masuk tahun kelima itu sangat mendesak. Misalkan jembatan-jembatan yang seharusnya diusulkan di tahun kelima karena ada bencana jembatannya rusak. Sehingga mau tidak mau itu harus dilaksanakan di tahun kedua. Sepanjang termaktub di dalam dokumen RPJM desa, terlepas itu masuk di tahun berapa, itu enggak masalah. Dan saya tegaskan lagi yang tepat, kalau pandangan saya, ya ketika pada waktu pelaksanaan musrembang, misalkan penyusunan RKP desa itu harus merujuk di dokumen RPJM desa. Kalau misalkan ternyata diakomodir usulan-usulan yang baru, tidak menutup kemungkinan, nanti di dokumen RPJM desa enggak akan apa namanya, nggak akan ada artinya. Ya misalkan di RPJM desa semuanya nggak tepat, nggak ada. Ya ternyata dimunculkan usulan-usulan yang baru, kan seperti itu. Sehingga di RPJM desa nggak ada, di RKP desa ada. Itu kan akhirnya kan lucu. Sehingga harus sinergis antara dokumen RPJM desa dengan dokumen RKP desa. Dan yang lebih penting lagi, kita sebagai pendamping, misalkan desa sudah melaksanakan, ya kalau di misalkan desa melaksanakan pilkades, setelah kepala desa definitif tersebut itu dilantik, ya didefinitifkan, maka kepala desa tersebut itu harus membuat RPJM desa maksimal 3 bulan. Nah, proses ini, ya, saran saya, kita sebagai pendamping ini harus kita kawal. Usulan apapun itu harus diakomodir. Tentunya itu nanti yang pertama harus disesuaikan dengan visi dan misi dari Bapak Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan, ya. Dan SDGs misalkan ketika SDGs itu dimasukkan. Nah, proses penyusunan dokumen RPJM desa misalkan, mohon maaf, yang kurang tepat, yang kurang partisipatif, itu menyebabkan akan ricu, akan runyam ketika dalam penyusunan dokumen RKP desa. Walaupun amanat undang-undang bahwa RPJM desa dan RKP desa itu boleh dilakukan perubahan ketika yang pertama adalah adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, yang kedua adalah adanya kejadian khusus, ya bencana alam dan seterusnya. Jadi seperti itu, Bumit. Terima kasih Bapak Somad. Ini nampaknya harus ada kaum perempuan ini, dari tadi laki-laki terus. Sudah ya. Ibu Triani, PD Kecamatan Taulidhiti. Ibu Fitriani, monitor Ibu Fitriani. Halo, Ibu Fitriani. Oke, terima kasih. Ada suara? Ya, sudah. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya langsung saja Bapak Ibu peserta maupun narasumber yang ada di sini, saya sedikit akan menanyakan ya, apakah ada trik-trik ataukah apa kiat-kiat untuk bagaimana mudahnya menyusun RKPDES, karena dari pemaparan tadi terkait dengan progres ya. Intinya progres bagaimana fasilitasi itu kalau menurut saya teman-teman pendamping sudah paham. Yang mungkin perlu dibahas atau didiskusikan malam ini adalah lebih ke bagaimana mudahnya menyusun RKPDES di tahun 2022 sesuai dengan topik yang sudah disediakan. Karena begini, ketika kita berlarut-larut dalam apa yang sudah disampaikan tadi dari beberapa narasumber, bahkan masukan dari teman-teman lainnya, karena untuk tahun
2020 kalau menurut saya itu lebih ke penggunaan dana itu diprioritaskan untuk pencapaian SDGs. Nah, bagaimana langkah kita untuk memfasilitasi desa dalam hal menyusun RKPDes dengan mudah dengan acuannya adalah SDGs desa itu tadi sendiri. Kalau kami di sini karena untuk rekomendasi terkait dengan SDGs itu sampai dengan saat ini belum bisa diakses, maka langkah yang kita lakukan yang pertama adalah menganalisa hasil inputan SDGs tadi atau menganalisa hasil pendataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim relawan SDGs, itu yang pertama. Baru yang kedua, rekomendasi dari IDM, dan yang ketiga adalah rekomendasi dari IHDW, sehingganya itu mempermudah kalau menurut kami di Pohuwato ya, khususnya di Provinsi Gorontalo. Sehingganya perbedaan antara proses perencanaan di tahun sebelumnya dengan di tahun sekarang untuk acuannya adalah mencapai SDGs, maka yang terik-terik itu yang kami harapkan sehingga dalam penyusunan itu mudah seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh kami langkah-langkah untuk mempermudah, karena kalau yang tahun sebelumnya itu kan melakukan musyawarah, kita menggali gagasan di masing-masing bidang seperti itu. Kalau yang sekarang kita kan acuannya SDGs, IDM, dengan IHDW seperti itu. Nah, langkah yang kami lakukan apakah itu benar atau tidak, kami mohon pendapat sharing dan masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Dari analisa tadi kita bawa ke Musdes, yaitu musyawarah desa yang nantinya akan memprioritaskan kegiatan dari hasil analisa SDGs, dari rekomendasi IDM, dan dari rekomendasi IHDW yang menjadi yang nantinya menjadi kegiatan prioritas yang akan dimusrembangkan atau ditetapkan menjadi kegiatan prioritas di perencanaan tahun 2022. Mungkin hanya itu dari kami, terima kasih. Terima kasih Mbak Fitriani. Ini nampaknya ke Pak Kades Kepala Desa Aji. Bapak Aji. Halo, Bapak Aji. Bapak Aji bisa mendengar, bisa monitor Bapak Aji? Oke. Okay. Kalau gitu Bapak Somad bisa menanggapi bagaimana cara menyusun RKP yang mudah berbasis SDGs. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ya, yang pertama terkait dengan pendataan SDGs, memang tiap masing-masing kabupaten sampai dengan saat ini, ya sampai dengan saat ini. Misalkan di kabupaten saya, ya di Kabupaten Tuban ada yang sudah penetapan, ada yang proses pendataan dan seterusnya dan seterusnya. Memang arahan amanat dari Permendesa, ya, salah satu dasar yang kita gunakan ketika pada saat penyusunan dokumen perencanaan, tepatnya di RKP Desa ini adalah dari data SDGs dan IDM. Ya. Karena apa? Karena di dalam data SDGs dan IDM tersebut, data IDM, ya, kalau misalkan kita melihat hasil capaian output, kita masih belum bisa melihat terkait hasil capaian tersebut. Sehingga saya sepakat seperti yang disampaikan Mbak Fitriani. Yeah. Ya. Langkah Mbak Fitriani menganalisis data yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh KPM, ya, yang sudah dilakukan oleh POKJA, ya, kelompok kerja terkait dengan pendataan SDGs, menganalisis, ya, itu sudah tepat. Akhirnya dengan analisis tersebut itu kan tahu, ya, itu akan tahu nanti yang akan dibidik itu SDGs yang keberapa. Apakah SDGs tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, keterlibatan perempuan, atau misalkan yang terakhir, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, lantas bagaimana misalkan kalau sudah melakukan pendataan, pasti hasil pendataan tersebut misalkan secara manual itu dianalisis. Atas bagaimana misalkan ada desa yang sampai dengan saat ini masih belum melaksanakan pendataan. Kan seperti itu ya, masih belum melaksanakan pendataan. Tentunya yang bisa digunakan misalkan data IDM
yang kemarin. Nah, data IDM itu juga bisa kita analisis, kan seperti itu. Bisa analisis misalkan terkait desa yang masuk dalam status apakah desa itu berkembang, desa itu mandiri, tertinggal atau maju, kan seperti itu. Tinggal nanti skala prioritas antara status desa yang berkembang, mandiri, maju, nah itu usulannya yang harus dibedakan. Maka ya saya sepakat seperti yang saya tegaskan lagi, saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Fitriani, kalau data sudah ada itu bisa dianalisis sehingga itu dijadikan sebagai dasar untuk mencapai SDGs yang tentunya nanti pasti akan diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang masuk ke desa yang akan diusulkan yang merujuk pada apa namanya usulan-usulan yang diambil dari RPJM desa tersebut ya. Itu kalau misalkan untuk mudahnya seperti apa nanti pelaksanaan ya, kalau mudahnya untuk pelaksanaan saya tegaskan lagi tentunya itu kembali lagi bagaimana teman-teman melakukan fasilitasi, melakukan penyadaran ya teman-teman pendamping itu sendiri, yang kedua dari pemerintah desa itu sendiri seperti apa, oleh pemerintahnya itu kolot tentunya harus diberi pengertian ya supaya apa namanya desa itu mau melaksanakan penyusunan perencanaan tersebut ya menggunakan data-data pendukung yang lainnya yang sekiranya bisa mencapai tujuan SDGs tersebut. Oke, terima kasih, Bapak Abdul Somad Buhari. Bapak Aji, masih bisa mendengar saya? Bapak Aji, Kepala Desa Karangagung. Ya, Mbak, ya. Ini tadi pertanyaannya Mbak Fitriani, Pak Aji, ya. Mungkin bisa di panjenengan kita menyusun RKP dengan mudah. Oke, monggo, silakan ditanggapi. Oke, terima kasih Mbak. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu selaku pendamping desa, khususnya yang ada di tingkatan PDP maupun di lokal desa itu sendiri, yang mana yang harus diketahui bahwasanya dokumen RPJM dan juga dokumen RKP adalah roh pembangunan desa, sehingga ini perlu pengawalan khusus dari teman-teman pendamping yang khususnya di lapangan dalam hal ini pendamping tingkat kecamatan maupun di tingkat lokal desanya. Sehingga prosesnya benar-benar dipastikan melalui tahapan yang ada, sehingga tidak yang disampaikan Bu Yuli di bawah meja dan sebagainya tadi, jangan sampai terjadi, karena ketika lemahnya pengawasan pendamping desa itu terjadi, dipastikan proses pembangunan dan penyusunan RKP tidak akan berjalan sesuai dengan tahapannya. Dan mengenai tadi pertanyaan dari Mbak Fitriani, memang diakui atau tidak, di Kabupaten Tuban, khususnya di Kecamatan Palang, salah satunya adalah desa kami, sampai hari ini masih banyak beberapa desa yang masih menjalankan proses pokja-pokja ini berjalan untuk menjalankan pengisian SDGs desa, yang mana banyak beberapa desa juga yang belum bisa memberikan analisis sepenuhnya yang dijadikan patokan dalam penyusunan RKP tahun 2022. Sehingga salah satu dasar ketika belum ada penetapan dalam musdes SDGs desa itu sebagai analitas maupun peta jalan desa, yaitu kita menggunakan IDM. Salah satunya IDM disesuaikan dengan status IDM masing-masing di desa kita masing-masing, sehingga kita bisa menjalankan real desanya dengan penjabaran RPJM itu masing-masing tertuang dalam RPJM di tahun yang akan datang, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Aji. Kita kembali ke saya, kita kembali ke ya. Sebagai ya, peserta boleh nggak? Kenapa? Sebagai peserta boleh berpendapat? Iya, boleh, boleh, silakan. Oke, izin. Terima kasih moderator ya.
saya menarik gitu. Saya dari sekian yang berdiskusi tadi, saya ambil satu dari Pak Asdar tadi. Menurut saya menurut saya menarik yang disampaikan Pak Asdar tadi. Kalau soal hal-hal teknis, perumusan dan segala macam, suka dan tidak suka dengan segala asumsi, semua aturan itu wajib sudah dipahami, harus diasumsikan. Asumsi hukum begitu ya, Pak Pit ya. Kalau asumsi hukum ketika regulasi diterbitkan, entah disosialisasikan atau tidak, itu diasumsikan secara hukum itu sudah dipahami oleh publik. Kalau nggak salah begitu. Sehingga penting peringatan Pak Asdar tadi, sebenarnya forum diskusi kita malam ini, mari kita bergeser sedikit dari prosedur formalitas pendampingan kita, hal reguler, tapi lebih pada bobot. Bobot dalam pengertian gini misalnya, pada saat musyawarah desa atau musren bank penyusunan rancangan RKPDES misalnya, hal apa yang menjadi inti perdebatan di forum itu? Itu mungkin itu di forum ini. Kalau forum-forum soal tugas pendamping, soal tugas bagaimana nyusun RKPD, saya pikir di forum sarapan SDGs desa, kemudian di sekian seminar, saya pikir teman-teman wajib terbiasa di proses itu. Tetapi peran pendampingan kita pada setiap tahapan proses itu sampai pada titik mana? Saya pikir titik evaluasinya di situ. Terima kasih Pak Slamet. Kedua, hal yang kedua yang saya mau sampaikan, banyak berdebat teman-teman, saya ngakuin bahwa teman-teman sangat menguasai dari apa sekian regulasi, apakah Permendagri, Permendes dan segala macam. Cuman yang menjadi base kita, kita diingatkan oleh Pak Muhammad Agus Priadi di chatnya itu beliau. Beliau bilang lihat peraturan pemerintah nomor 47 dong, pasal 131. Di situ jelas soal pembilahan kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Dasarnya kita berangkat dari situ. Pasal 131 oleh Pak Muhammad itu mengingatkan begini. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan, pemberdayaan, menetapkan pedoman umum pembangunan desa, kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pendamping masyarakat desa melalui koordinasi. Dasarnya di situ. Atas dasar itulah kemudian Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi menerbitkan sekian regulasi turunan termasuk Permendes 21, Permendes Prioritas dan segala macam. Sehingga betul yang diingatkan Pak siapa yang terakhir tadi itu, rujukan kita bekerja sebagai bagian dari tim kementerian. Pertama-tama dari terutama yang kita gunakan adalah rujukan Permendes 21. Lalu bagaimana dengan Permendagri yang terjadi di lapangan? Saya pikir di situlah seorang pendamping dituntut keterampilan fasilitasinya di situ. Itu tidak bisa kita pelajari secara teori dan segala macam, nggak ada di bangku kuliah. Itu nggak ada di itu. Maksud saya seperti ini. Rujukan terakhir ketika ada perdebatan di desa antara Permendagri, antara Permendes dan Permendes berbenturan, maka gunakanlah peraturan bupati wali kota yang terdekat di situ. Itu mengaturnya apa? Pakai itu. Tapi dengan prinsip, satu syarat, prinsipnya bahwa sejauh tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi yang kita pegang, yaitu peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Saya pikir prinsipnya di situ. Sehingga kita jangan, kini kita berdebat di forum ini tentang ini nggak jelas, ini peraturan, ini jelas. Jelas bahwa dua kementerian yang ngatur, Dagri ikut ngatur, sementara PPM 47 bilang yang ngatur harusnya Menteri Desa. Jadi sekali lagi prinsipnya soal satu, rujukan kita adalah Permendes 21, bahwa dinamika di lapangan desa kemudian menggunakan dua-duanya sejauh secara prinsip tidak melanggar apa peraturan Menteri Desa 21, saya pikir itu kita lihat proses di yang terjadi di desa. Makanya sudah pasti di setiap desa di lokasi dampingan kita tidak bisa seragam karena rujukannya itu tadi ada Permendagri, ada Permendes dan segala macam yang satu di antara lainnya tidak saling mengabaikan, kan nggak boleh gitu. Nah itu menjadi PR di, tentu PR di level kebijakan di tingkat pusat, bagaimana mensinergikan regulasi-regulasi seperti ini. Jadi diskusi malam ini bagus, akan menghasilkan rekomendasi soal perbaikan koordinasi regulasi antar kementerian supaya tidak membingungkan di level bawah. Saya pikir kesimpulan pertama itu. Yang kedua, betul ada pertanyaan juga dari teman-teman di forum baik di YouTube maupun apa, kita
minim discuss tentang SDGs desa. SDGs desa itu posisinya di mana pendataan? Saya tidak ingin membahas ada problem aplikasi dan segala macam, tidak ingin seperti itu. Tapi posisi penting pendataan SDGs desa itu sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan itu seperti apa? Saya pikir itu penting. Kemudian pembelahan ke saya agak hati-hati menggunakan istilah pengawasan oleh pendamping. Sekali lagi kita ingat, TPP tidak punya kewenangan pengawasan. Nah, jangan sampai salah, itu rumus. Kewenangan pengawasan itu ada di inspektorat, ada di auditor, dan segala macam. Tenaga pendamping proposal dari pusat sampai ke bawah tidak ada kewenangan pengawasan terhadap desa. Hanya dua tenaga pendamping proposal di situ. Satu, memfasilitasi, mendampingi, ya, membantu jika dibutuhkan. Kan begitu. Itu kurang lebih catatan singkat saya. Nah, cuman ada pertanyaan juga di YouTube tadi, mohon narasumber bisa bantu jawab gini. Di Ibu Rolike, kalau nggak salah saya catat sih, Sekdes tidak otomatis jadi ketua tim penyusun RPJMDes. Nah, tolong dijawab Bapak-bapak narasumber. Kemudian RPJMDes sudah ada ini, tapi faktanya di lapangan kepala desa punya keinginan sendiri, bukan kebutuhan. Itu dari Pak Sahrul, Bu Sahnas Aulia di YouTube. Saya baca tadi, mohon ditanggapi itu. Itu aja dulu tanggapan saya, Mbak Moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Yos. Terima kasih atas ulasannya. Kita kembali ke narasumber lagi. Jadi pertanyaannya dari YouTube. Mungkin Bapak Somad, silakan. Yes. Ya, terkait dengan apa namanya tim penyusun, ya, tim penyusun. Tadi Bang Yos menyampaikan bahwa ya, salah satu yang harus kita ikuti adalah Permendes dan juga sudah diatur di PP kan seperti itu. Tentunya kalau di Permendesa itu memang tegas terkait baik mulai dari pembina. Pembina itu dari sejak awal saya menyampaikan, pembina secara otomatis kepala desa, yang pertama ya pembina, ketua dipilih melalui musyawarah mufakat. Nah, terlepas nanti yang ditunjuk misalkan musyawarah mufakat itu menyepakati sekretaris desa, itu adalah kesepakatan musyawarah mufakat terkait dengan ketua, kan seperti itu. Kalau di Permendagri ya, tadi Pak Bagas juga menyampaikan, kita nggak usah terkait debatable apakah nanti Permendagri atau Permendesa. Yang penting prosesnya, ya prosesnya musyawarah mufakat misalkan, ya nanti terlepas yang disepakati itu adalah sekretaris desa atau siapa, ya monggo. Ya. Kalau di Permendesa tentunya harus melalui musyawarah mufakat untuk menentukan siapa ketua tim penyusun RKP desa. Itu. Dan yang selanjutnya, dokumen RPJM desa ini sudah ada, tetapi apa namanya kepala desa itu mempunyai keinginan untuk membangun, misalkan apakah itu usulan dari pendukungnya ketika sukses dalam pelaksanaan pilkades atau yang lainnya. Nah, itu yang kurang, undang-undang memberikan dokumen baik RPJM desa maupun RKP desa. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa dokumen RPJM desa dan RKP desa itu boleh dilakukan perubahan jika terkait dua hal. Yang pertama adalah adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, dan yang kedua adalah karena adanya kejadian khusus. Nah, kalau ternyata memang dipaksakan, ya dipaksakan, nah itu yang kurang tepat. Akhirnya antara dokumen RPJM desa dengan dokumen RKP desa itu enggak sinkron. Ya, itu enggak sinkron. Nah, kalau posisinya seperti itu, ya, posisinya seperti itu, maka ini yang paling penting lagi adalah peran dari pemerintah daerah. Ya, peran dari pemerintah daerah ketika pada waktu verifikasi terkait dengan APB desa, misalkan ya verifikasi terkait dengan APB desa, muncul usulan A, itu tentunya harus dirunut, ya
harus dirunut di APB desa kegiatan A, di RKP desa kegiatan A. Apakah larinya misalkan di RPJM desa itu juga kegiatan A? Nah, sehingga yang pertama peran pendamping juga dibutuhkan, yang kedua adalah peran dari pemerintah daerah supaya usulan tersebut itu apa namanya sinergis mulai dari dokumen RPJM desa sampai di RKP desa dan tentunya nanti adalah di penganggaran, tepatnya di APB desa. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Abdul Somad Tuhari. Tadi katanya ternyata ini ya, dari sekian banyak paparannya, banyak lebih yang tata cara penyusunan RKP desa ini. Adakah untuk trik untuk mempermudah menyusun RKP desa itu bagaimana? Ini bisa ditanggapi oleh Bapak Agus dulu ya, Bapak Aji Kepala Desa, Bapak Aji. Oke, terima kasih Bu Yuli. Yang mana tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya trik untuk menyusun mudahnya menyusun RKP desa di tahun 2022 kita harus sepakat terlebih dahulu bahwasanya RKP ini adalah rincian daripada RPJM, pemberedelan daripada RPJM sehingga pada konteks di lapangannya bisa melaksanakan RKP ini daripada skor yang dinilai daripada rancangan RPJM. Dalam keseluruhan dokumen rancangan RPJM itu kita berikan nilai skor tadi dengan tahapan prioritas tahun pertama, kedua, dan selanjutnya yang disampaikan oleh pemateri yang pertama itu, sehingga kita bisa melihat proses perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang, mana yang akan menjadi prioritas dalam skor tadi, yang disampaikan tadi. Saya juga sangat sepakat, mestinya di forum pendamping ini, kita jangan sampai terjebak dalam pembahasan pentingnya menganut Permendagri atau Permendes yang mana dua produk hukum ini adalah produk hukum yang baik yang benar-benar dijalankan di kabupaten kota masing-masing termasuk di desa kami juga menjadi rujukan Permendes maupun Permendagri adalah satu acuan yang dijadikan rujukan pembangunan desa sehingga kita kembali ke konteks real di lapangan dalam menyusun RPJM ini sangat mudah ketika yang harus dipastikan adalah pengawasan dalam melaksanakan pembangunan yaitu mitra desa benar-benar berkualitas dan profesional sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan salah satunya adalah penyusunan RKP di belakang layar tadi. Dan yang terjadi pada desa-desa yang ada di Kabupaten Tuban secara otomatis mengikuti regulasi yang ada bahwasanya ketua tadi kembali lagi ketua itu selalu dijabat langsung oleh Sekdes tidak melalui musyawarah desa karena otomatis amanat musyawarah desa itu otomatis Sekdes menjabat selaku ketua secara langsung, begitu Pak. Sehingga tidak ada perdebatan kusir lagi Permendagri 114 maupun Permendes nomor 21. Sehingga kita ngomong ke konteks lapangannya, mudahnya menyusun RKP itu ketika ada capaian skor nilai daripada keseluruhan dokumen RPJM yang mana kita akan selaraskan dari kebijakan di daerah kita masing-masing dan nasional akan tidak menjadi kebijakan kontraproduktif yang akan kita jalankan pada waktu penyusunan RKP di tahun 2022 di desa itu masing-masing. Begitu yang bisa kami sampaikan Mbak Yuli dan juga teman-teman yang lainnya sesuai dengan desa kami. Terima kasih. Oke, bahwa mudahnya menyusun RKP desa itu ketika stakeholder yang ada untuk menyusun itu. Bagaimana dengan Bapak Abdul Somad? Silakan.
bagaimana trik untuk menyusun dengan mudah RKP desa? Atau mungkin ini ada tanggapan dari teman-teman? Silakan. Mbak Muhammad Agus Priyadi. Oke, Bapak Royani. Ya, silakan, Mbak Royani. Ya, Mbak Royani, Mbak Yorani, Mbak Royani harap, silakan. Mbak Royani harap, itu apa mic-nya, mute, dimute, ya. Mbak Royani, silakan. Ya, Mbak Royani. Oke. Baik, terima kasih Horas, selamat malam. Selamat malam Mbak Royani, apa kabar? Iya, baik-baik, Horas dari Sumatera Utara. Horas juga. Iya, Horas. Oke, silakan. Ya. Baik, sedikit menanggapi apa yang telah kita bahas dari mulai awal tadi, ya, Mbak moderator, dalam acara ini dan kegiatan di room kita ini, sedikit terkait dengan RKPDES dan APBDES yang selama ini sudah kita lakoni mulai tahun 2015 sampai 2021, ya. Nah, yang kita temukan dan kita kecewakan juga, apa yang kita tampung di RKPDES dan APBDES itu sudah jelas sudah sah di mata undang-undang, tapi realitanya yang terjadi itu di lapangan, contoh itu kabupaten saya sendiri dah, ya, isi APBDES itu tidak sesuai dengan realita yang dikerjakan, yang di dalam kegiatan yang bersumber dari dana desa. Nah, ada di situ titipan-titipan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, tapi membawa peraturan regulasi dari produk-produk mereka gitu. Produk-produk, ya contoh produk Permendagri, ya sehingga kewenangan desa itu sendiri, isi APBDES itu sendiri dikotomi gitu, dikotomi ya. Jadi tercederahi di situ. Nah, APBDES yang sudah kita rampungkan tadi tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Pertama, penyebabnya satu, ya, ketika ada istilah posting Siskudes. Nah, Siskudes ini kan produknya Kemendagri punya aplikasinya. Nah, posting Siskudes ini melibatkan Dinas PMD Kabupaten Kota. Ya. Jadi dari kedinasan ini menitipkan kegiatan yang tadinya APBDES sudah disahkan. Tapi ketika posting di Siskudes, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, terjadilah dilematis bagi pemerintah desa. Kenapa ini tidak boleh? Sementara kita sudah merujuk dari Permendes dan Permendagri. Sampai di dinas itu tadi, posting Siskudes itu realisasinya udah jelas nggak benar dengan isi APBDES gitu. Nah, jadi ingin kita rasanya bagaimana mensinkronisasikan Permendes dan Permendagri bersama dengan aparat mereka yang ada di kabupaten kota terkait dengan supradesa tadi. Nah, izin Mbak rekan-rekan juang sekalian, ini dia dilema kita selaku pendamping desa. Tadi katanya tidak boleh melakukan pengawasan ya, tapi pendampingan sepenuhnya. Tapi apa yang kita lakukan di daerah kita sendiri, ketika kita melakukan ada temuan nih, tidak sesuai dengan apa isi dari APBDES, dan ini dilakukan di kegiatan ini tidak sesuai dengan anggarannya gitu, dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, dari pihak bagian jalur hukum, inspektor, apa segala macamnya, itu tidak ada outputnya gitu. Padahal jelas dalam catatan pendamping desa itu sudah markup. Nah, jadi kita minta itu dana desanya dikembalikan. Nah, itu minta dari pendamping desa. Tapi mentoknya juga dengan apa kita SOP kita tadi, kita tidak boleh melakukan pengawasan, hanya pendampingan. Dua, yang kedua izin tolong dengan forum yang besar yang cukup besar ini, kita sama-sama menyuarakan para pendamping-pendamping desa, begitu juga di situ mungkin ada kepala desa hadir pada room ini, bagaimana menyikapi Menteri Desa dan Menteri Keuangan untuk menentukan
pagu anggaran dana desa untuk di desa yang berada di wilayah HGU gitu ya, perkebunan HGU. Nah, mereka kan tidak bisa membangun infrastruktur nih. Ya, akses menuju jalan ke desa itu pun hancur karena itu akses notabene-nya itu adalah mereka bilang milik mereka. Jadi korbannya desa juga gitu. Jadi desa kita tidak bisa bangun infrastruktur, tapi hanya di bidang pemberdayaan. Harapannya dengan forum kita ini bisa menyuarakan pagu dana desa untuk desa yang berada di lingkungan HGU perkebunan untuk jangan disamakan kebutuhannya gitu Mbak ya. Itu harapannya hanya dua poin aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Horas. Terima kasih Bu Fitriani Horas. Mungkin dari harapan Bu Fitriani ini Pak Yos bisa jawab. Pak Yos. Halo. Sorry, mohon maaf saya belum nyimak secara baik tadi, saya keluar sebentar tadi Mbak Yuli. Mohon maaf. Oke, gini. Apa gimana? Bisa diulang nanti di chat boleh? Oke. Bahwa tadi silakan Pak Yos, ini yang disuarakan tadi oleh Bu Fitriani bahwa banyak desa realitanya itu titipan-titipan. Jadi yang masuk di APBDES itu banyak yang titipan. Itu. Terus bagaimana mensinkronkannya? Bahwa padahal desa itu punya kewenangan ketika MUSDES langsung. Demikian Pak Yos. Oh gitu. Pak, itu pertanyaan luar biasa itu. Itu kerja berat itu Pak Asdar ya, dan teman-teman pendamping yang sudah sekian tahun melakukan pendampingan desa ya, tak lewat program apapun, mulai IDT sampai dan terakhir undang-undang desa. Itu soal peran-peran suprastruktur desa itu belum bisa dihilangkan. Betapapun secara konseptual desa itu disebut di hampir semua regulasi sebagai subjek pembangunan tadi, dan paradigma yang saya sebut di awal tadi, sekarang kita bereser ke arah governance. Tetapi saya mau katakan bahwa kerja pendampingan itu adalah bagian dari kerja perjuangan. Nggak bisa kemudian kita menjadi kerja penyelesaian masalah, nggak. Halo? Sorry. Halo? Halo bisa? Iya. Iya, sudah. Oke, baik. Okay. Jadi saya pikir gini, kerja pendampingan itu mari kita bekerja seperti di edisi pertama kemarin adalah kerja bersama. Nggak bisa kemudian peran-peran pendampingan itu seolah-olah menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, peran untuk merubah sistem atau yang sudah berlaku selama sekian puluh tahun, lalu kemudian kita berharap dirubah melalui Undang-Undang Desa sejak 2015, saya pikir itu bukan pekerjaan yang mudah. Makanya kemudian sempat muncul diskusi tentang bagaimana mengintegrasikan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa. Bukan intervensi dari pemerintah daerah terhadap desa. Bukan seperti itu, tapi soal integrasi. Dan itu saya pikir itu jadi kerja, bagian dari kerja perjuangan pendampingan. Nah, supaya itu bisa berhasil, maka kita butuh mitra. Mitranya siapa? Ada media, ada pers, kemampuan kita untuk mempengaruhi pada level-level kebijakan baik di tingkat legislatif. Misalnya melalui anggota DPRD dari dapil setempat, bahwa ini seperti ini dan segala macam. Saya pikir itu. Jadi kita tidak bisa menjawab, siapapun ya, tidak bisa menjawab bahwa teman-teman pendamping harus begini. Itu sulit. Masyarakat itu dinamis, pemerintahan desa juga dinamis, pemerintahan kabupaten juga dinamis. Bisa jadi misalnya contoh Kabupaten Bantaeng dulu di Sulawesi Selatan itu pernah menjadi kabupaten terbaik untuk integrasi perencanaan pembangunan desa dan daerah. Tapi kemudian ketika berganti pimpinan kan belum tentu yang terbaik itu bisa jadi bertahan, bisa jadi berubah dan segala macam. Saya pikir banyak kabupaten yang mengalami proses itu. Saya pikir jawaban saya seperti itu, tidak bisa jawab secara matematis bahwa teman-teman pendamping harus begini.
supaya bisa selesai peran intervensi, menghadang peran birokrat, intervensi dan segala macam. Agak sulit. Makanya saya lebih tepatnya adalah bagian dari kerja perjuangan dalam proses pendampingan. Itu tanggapan saya, Mbak Yuli. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yes, nampaknya waktu kita tinggal sedikit ya, teman-teman. Mohon maaf untuk yang belum kebagian berbicara. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi. Untuk Bapak Abdul Somad, untuk closing statement, silakan. Tes. Ya, silakan. Ya, tidak. Baik buruknya output yang dihasilkan oleh desa itu tergantung dari perencanaan yang maksimal dan yang matang yang dilakukan oleh desa. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sebagai pendamping, kita harus mencatatkan nama kita di wilayah dampingan kita. Ya, dalam artian, kita harus benar-benar melakukan fasilitasi, asistensi yang tepat dan benar. Sehingga sampai kapanpun kita pasti akan dikenang oleh mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abdul Somad Mukhari. Closing statement dari Bapak Aji Kepala Desa. Silakan. Halo, Bapak Aji. Oke, Bu Yuli. Oke. Terima kasih. Sebagai penutup closing statement dari kami, yang mana kami berpesan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman seluruh pendamping desa se-Nusantara Indonesia, yang mana saya sangat sepakat bahwasanya kita harus menciptakan kerja-kerja dalam bagian pengabdian perjuangan. Dan saya berharap banyak dari teman-teman pendamping, salah satu keberhasilan pendamping desa adalah ketika bisa membuat mandiri di dalam desa itu sendiri. Karena diakui atau tidak, masih ada unsur-unsur pelemahan pendamping desa yang terjadi di berbagai sudut-sudut yang ada. Karena masih juga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan adanya program undang-undang desa itu sendiri, yang mana bahkan sudah terang benderang ada halaman dari undang-undang desa, sehingga akan mengembalikan pola Indonesia membangun desa, bukan seperti yang dicanangkan hari ini bahwasanya desa untuk Indonesia. Tetap semangat dan salam berdesa. Baik, terima kasih Bapak Aji dan teman-teman semua, bahwa malam ini adalah malam yang istimewa. Kita mengupas tuntas mudahnya menyusun RKP. Banyak sekali yang ini waktunya memang sudah mepet, sehingga kami mohon maaf apabila ada teman-teman yang sekiranya belum sempat berbicara di forum ini. Mungkin lain kali atau minggu depan bisa hadir lagi. Terima kasih Bapak Abdul Somad Bukhari, selaku narasumber, Bapak Aji Agus Wiyoto, terima kasih. Selamat malam semuanya, mohon maaf. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam progresi, pendamping profesional. Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia.